Subhanallah walhamdulillah. Allah Ta'ala panggil kita dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian, wa ahlikum, dan ahli keluarga kalian, nara, daripada api neraka. Tanggungjawab siapa? Ayah. Untuk memastikan anak-anak tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dosa paling besar, tuan? Yang paling banyak tinggal semayang dan hampir ada di dalam setiap rumah ialah dosa meninggalkan solat. Nabi kata pemisah di antara Islam dan kufur ialah meninggalkan solat. Besar, semayang ni besar. Dan di Malaysia, untuk pengetahuan kita semua, seperti mana yang selalu disebut oleh ustaz-ustaz lain, 80 hingga 85% umat Islam di Malaysia tidak mengerjakan semayang. Amat tuan-tuan, baru semayang. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, pelas satu lagi je dosa. Solat plus zina. Hancur terus masyarakat. Sebab sembahyang yang baik, sembahyang yang sempurna, sembahyang yang diterima oleh Allah akan mencegah diri orang yang sembahyang itu daripada melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, budak kalau dia buah teramana pun, tapi kalau dia sembahyang, buah dia ada had. Tapi kalau budak tu dia jahat, dia campur dengan tak sembahyang, maka jahat dia tidak bersempatan. Apa lagi kebaikan yang kita harapkan daripada seorang anak yang tidak mengerjakan sembahyang? Maka tak ada kebaikan. Sebab satu orang manusia bila dia tak sembahyang, dia buatlah 1,000 kali umrah, dia bacalah Quran sehari 30 juzuk, dia bersedekahlah sebulan 50,000 pun, nescaya kesemua ibadat dia tidak diterima dan ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apa kunci Allah terima semua jenis ibadat? Solat. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya Ismail, dia nak balik pergi ke Palestin. Tinggal Ismail, tinggal Hajar. Ismail masih menyusu di suatu lembah, iaitulah kota Mekah, yang kata Al-Quran bukan sahaja pohon tidak ada, rumput-rumput juga tidak tumbuh di kota Mekah pada ketika itu. Betapa kering kontangnya kawasan Mekah ketika itu, zar'un pun tidak tumbuh, pohon renek pun tak tumbuh. Tuan-tuan, bila Nabi Ibrahim tinggal, hilang je Ismail dan Hajar daripada pandangan. Rupa-rupanya Nabi Ibrahim pun tak tahan. Ayah, tuan-tuan, ayah. Dia tak tahan, dia berhenti. Lalu dijulangkan kedua-dua tangannya ke langit. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, dan doa itu dirakamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah rakam doa tu. Nombor satu yang Nabi Ibrahim minta dengan Allah ialah, ya Allah, jadikanlah anak dan isteriku di kalangan mereka yang mendirikan solat. Penting tak solat? Sepatutnya nombor satu Nabi Ibrahim minta apa dia? Makanan, minuman, perlindungan daripada binatang buah kalau ada lalu sesat, rimau kau apa lalu belah situ. Sebab Nabi Ibrahim tahu bila orang itu mendirikan solat, benda solat itu akan menjaga dia dari segala kejahatan dan juga segala kecelakaan. Nabi Ibrahim nak ajak bahawasanya solat yang boleh memberikan ketenangan kepada kehidupan isteri dan anak dia. Nabi Ibrahim nak ajak bahawasanya solat yang akan menjamin bahawa anak dan isteri dia akan dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kalau hari ni ada anak kita 2-3 orang ustaz, tapi tak sembahyang. Kita tahu anak kita tak sembahyang. Dan anak kita sudah ada anak, bermaksud cucu kita juga nanti tak sembahyang. Orang bina keluarga, anak cucu cicit masuk syurga. Kita bina keluarga, anak cucu cicit keturunan kita semua hak jenis tak masuk syurga. Wal a'yadzu billah.